Qatar Development Fund QDF bersetuju untuk menjalinkan kerjasama bagi membiayai pelarian atlet Rohingya yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, dana tersebut disalurkan daripada Kerajaan Qatar untuk membiayai aktiviti atlet berkenaan di negara ini. Nur Rashidah Muhammad Sharif dari Doha, Qatar ada butirannya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tiga program yang dirancang bagi membiayai pemegang kad UNHCR bagi rakyat Myanmar berketurunan Rohingya akan diperincikan bagi persetujuan bersama kedua-dua negara. Antara program tersebut ialah latihan separa mahir dan mahir untuk pemegang kad UNHCR. Ini bagi membolehkan kemahiran yang diperolehi disalurkan kepada dua bidang utama dalam sektor peladangan dan perkilangan, khususnya dalam pengeluaran perabot. Koordinasi kepada latihan ini akan dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara, di mana Jeneral Tan Sri Zulkifli Zain akan diminta untuk melakukan penyelarasan dengan beberapa kementerian, jabatan dan agensi-agensi kerajaan Malaysia, juga NGO yang tertentu untuk mengendalikan latihan kemahiran ini. Beliau bercakap dalam sidang media bersama wartawan Malaysia di Doha, Qatar. Ini sempena lawatan rasminya ke negara itu. Selain itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga memberitahu Qatar Development Fund menyarankan etnik itu mendapatkan perlindungan insurans. Selain turut menyarankan agar anak-anak Rohingya diberikan pendidikan berdasarkan sukatan pelajaran negara Myanmar. Namun tujuannya adalah apabila konflik yang berlaku di Myanmar tamat, mereka akan dapat menunjukkan pelajaran mengikut sistem pendidikan yang berada di Myanmar. Dalam sidang media itu juga, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Kerajaan Qatar telah memberi pengecualian bayaran visa. Ini bagi menjadikan Doha sebagai tempat persinggahan sebelum mereka melakukan ibadah umrah dan ziarah.